Ini burung bangau tongtong. Atau ini burung bangau tongtong ini habitatnya ada di sungai-sungai besar ya, danau dalam hutan. Lama hidup bisa sampai 10 tahun ya. Pakan dia memakan ikan, katak, reptil, bahkan tikus ya. Tuh habitatnya kalau di Asia Selatan ada di Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Bhutan dan Bangladesh ya. Termasuk juga ada di Pulau Jawa ya. Oke, kita lihat bangau guys. Ini kalau ada lagunya ya, kalau di ini lagu anak-anak, bangau eh bangau. Dia paruhnya panjang ya. Tuh. Ini bisa mematok. Ini dia memakan ikan atau mangsa-mangsanya bisa lewat paruh panjang ini. Jadi bisa masuk ke dalam air tuh. Tuh dia agak galak ya. Agak reaktif ya terhadap gangguan ya. Kepalanya botak ya guys. Kalau dari dekat dia emang agak menyeramkan ya bangau ini ya. Bangau banyak dipakai sebagai simbol-simbol, termasuk di makanan kita mengenal ada kecap bangau ya. Sebenarnya nggak ada hubungannya ya antara kecap dengan bangau ya. Tapi secara bentuk mungkin nih ada filosofi. Kakinya panjang, paruhnya panjang ya, seperti tua ya kelihatannya ya, padahal ini belum begitu tua ya. Usianya rata-rata sampai 10 tahun ya. Ini salah satu jenis unggas yang harus dilestarikan, jangan diburu ya. Ini kita ada dua bangau ya. Kita tampak dari atas guys. Tuh paruhnya bisa masuk ya. Paruhnya bisa masuk ya. Ya cepat ya gerakannya ya guys ya. Gerakannya cepat ya. Dia ya, gerakannya sangat cepat. Tuh ini. Dia menjaga areanya ya. Tuh. Dia tidak mau areanya terusik, dia akan mempertahankannya. Ini cukup buas juga ya. Dia naik ke atas. Tuh itu suaranya ketok 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 ketok. Tapi dia tidak terbang ya, tidak ke sini ya. Dia di areanya sendiri mungkin udah terlatih. Kalau ada lagunya gini ya, bangau eh bangau. Kenapa engkau turun? Kenapa engkau marah?